Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Sulistiawadi, perwakilan dari Duta Bahasa Provinsi Banten, untuk membacakan Risalah Hari Jadi Provinsi Banten. Pembentukan Banten sebagai sebuah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan proses sejarah yang cukup panjang. Dimulai dengan prakarsa pembentukannya pada tahun 1953 yang diilhami oleh pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, muncullah pertama kali keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status dari karesidenan menjadi Provinsi Banten. Kemudian pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1970 dilakukanlah serangkaian usaha untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Banten. Keinginan tersebut muncul kembali dalam pertemuan tokoh masyarakat Banten di Pendopo Kabupaten Serang yang disusul dengan rapat akbar untuk mewujudkan dukungan seluruh masyarakat Banten. Pertengahan tahun 1970, 27 orang anggota DPRGR mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten, tetapi tidak berhasil karena masa tugas DPRGR pada masa itu telah berakhir. Kondisi tersebut tidak menurunkan semangat para tokoh dan seluruh elemen masyarakat Banten yang bercita-cita untuk mewujudkan berdirinya Provinsi Banten. Dengan bergulirnya isu demokrasi dan otonomi daerah pada awal reformasi, menggugah kembali perjuangan masyarakat Banten untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten yang dipelopori oleh generasi muda. Pada saat itu, para pemuda berkumpul kemudian pada tanggal 4 Mei 1999 dibentuklah organisasi kepemudaan dengan nama Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia atau GPRI Provinsi Banten. Agenda utama dalam pelantikannya adalah membentuk panitia seminar dengan tema guna mempertegas kembali proyeksi perwujudan Provinsi Banten. Para pemuda yang tergabung dalam GPRI membangun komunikasi untuk memohon restu dan dukungan ke seluruh tokoh masyarakat Banten, baik yang berdomisili di dalam Banten maupun yang berdomisili di luar Banten. Kemudian, GPRI diundang untuk bertemu Komite Pembentukan Provinsi Banten dalam memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan seminar. Pada tanggal 1 Agustus 1999, GPRI melaksanakan seminar di Hotel Patradasa dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan para pakar nasional. Sehingga terbentuklah Dapur Perjuangan, yaitu Kelompok Kerja atau Kopja Pembentukan Provinsi Banten. Dan dibentuk pula Forum Masyarakat Tanggerang atau Formatang. Selanjutnya, Komite, Kopja, dan Formatang melakukan gerakan dan lobby-lobby, baik itu dengan Bupati atau Wali Kota, serta DPRD Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggerang, serta Kota Tanggerang, agar mengeluarkan dukungan berbentuk rekomendasi. Juga melakukan lobby-lobby dengan pemerintah pusat dan DPR RI, sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan lokal karya, pertemuan umum para tokoh, dan seluruh komponen masyarakat di semua kabupaten kota sekaresidenan Banten. Lalu pada pertengahan tahun 2000, sebelum keluar rekomendasi dukungan dari Kota Tangerang, berkumpulah tokoh masyarakat Banten yang berada dalam Komite, Pokja, Formatang, dan tokoh-tokoh nasional asal Banten. Pada saat itu, dibentuknya Badan Koordinasi Masyarakat Banten yang dikenal dengan nama Bakor Banten, serta para tokoh masyarakat Banten melakukan roadshow ke seluruh karesidenan yang berada di Jawa Barat.
pada tanggal 4 Oktober, DPR RI mengagendakan paripurna pengesahan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten menjadi undang-undang. Dan sebelumnya, Bakor bersama-sama seluruh komponen masyarakat Banten menyerahkan langsung proposal atau buku putih berjudul Jurus Pembentukan Provinsi Banten kepada Ketua DPR RI. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2000, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Dan pada tanggal 28 November 2000, dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan pejabat Gubernur Hakamuddin Jamal untuk melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten definitif hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2001, dilantiklah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2002, Dr. Insinyur Haji Yoko Munandar, Master of Engineer, dan Hajah Tato Arun Khosiyah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk mengenang, menghayati, dan menghormati nilai-nilai sejarah perjuangan masyarakat Banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibutuhkan hari yang diletakkan sebagai tonggak sejarah yang dapat membangkitkan gairah dan kebanggaan untuk membangun daerah dan masyarakat yang sejahtera serta berkeadilan. Berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang dihimpun melalui beberapa forum diskusi, maka disepakati hari jadi Provinsi Banten adalah tanggal 4 Oktober 2000. Yang kemudian ditetapkan oleh DPRD Provinsi Banten dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Banten. Demikianlah risalah singkat perjuangan Provinsi Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.